Sebelum nonton, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku lagi ada di Mall of Indonesia alias MOI. Dan sekarang aku mau makan malam bareng keluarga di restoran Oju Korean Food. Nah, jadi di sini kita bakal makan makanan-makanan Korea. Nih, kira-kira gimana keseruannya? Yuk, tonton terus ya. Yuk, ikutin aku. Jadi, Oju ini adalah salah satu pelopor ayam keju khas Korea di Indonesia nih. First impression sih tempatnya oke ya, dan ambience-nya juga Korea banget karena lagu-lagu Korea yang diputerin di resto ini. Guys, kini resto pada umumnya sudah tidak lagi menggunakan buku menu ya, tapi cara pemesanannya jauh lebih modern dengan cara scan barcode lewat handphone. Sembari nunggu makanan datang, kita diberi side dish berupa mie kering, keripik ubi, makaroni yang diberi mayo, dan kimchi. Nah, ini dia menu pertama aku, namanya Classic Mac and Cheese. Menu yang kedua adalah Budae Jjigae. Budae Jjigae adalah sebuah menu berupa sup berisi daging ayam atau sapi, seafood, sayuran, dan ramen dengan saus gochujang di atasnya. Sup ini sangat cocok dinikmati dengan nasi atau dimakan langsung. Budae Jjigae ini adalah salah satu menu andalan Oju K-Food. Menu andalan berikutnya adalah rolling cheese. Di sini aku pesan chicken wing rolling cheese. Rolling cheese itu katanya best seller banget loh guys di Oju. Jadi kejunya itu melted banget guys, dan masaknya juga langsung didemokan di depan kita. Bagi kalian yang pecinta keju, wajib cobain menu ini. Aku juga pesan nasi goreng yang dimasak dengan sisa bumbu dari keju yang tadi. Sekarang saatnya aku cobain menu makanan mac and cheese. Macaroni and cheese-nya yummy banget guys. Ternyata nggak pedes guys rasanya. Ternyata di sini ada tteokbokki juga dong. Oke guys, jadi kita udah selesai makan-makannya. Aku udah kenyang banget dan makanannya pada enak-enak semua. So sekarang aku mau pulang dulu. Thank you guys for watching. See you in my next video. Bye bye.